Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Dasawarsa ini, penggunaan gadget seperti tablet, telefon pintar dan komputer ribah telah menjadi kewajipan bagi segenap manusia. Evolusi teknologi yang pesat telah merubah cara kehidupan manusia pada masa kini. Kemajuan yang dikecapi manusia telah menjadi satu bukti bahawa kita berevolusi untuk memanfaatkan teknologi. Antara sektor yang perlu meraihkan penggunaan teknologi pada masa kini dan meninggalkan cara konvensional adalah sektor pendidikan. Maka wajar untuk kita bincangkan apakah kelebihan pembelajaran maya. Pembelajaran maya dapat memudahkan guru untuk menyampaikan ilmu dengan lebih mudah dan interaktif buat para pelajar. Guru-guru perlu menyediakan bahan pembelajaran secara video dan mengajar melalui webinar atau panggilan video. Namun kita akui bahawa cara ini kurang memberikan kepada pelajar, khususnya pelajar yang memerlukan pembelajaran secara bersemuka. Tetapi, pelajar juga boleh mencari pelbagai sumber pembelajaran dengan lebih banyak berbanding bergantung hanya kepada buku teks. Malah, terdapat juga banyak aplikasi seperti Quiz yang boleh memudahkan proses pembelajaran maya untuk guru dan juga pelajar. Bahkata pepatah Melayu, laut yang ditimbah tidak akan kering. Selagi kita ada kemahuan untuk mencari ilmu dan menyampaikan ilmu, pasti ada jalan yang terbaik untuk kita mencapai nilai murni. Dari sudut pandangan yang lain, pembelajaran maya juga membolehkan sesuatu murid itu mengulang kaji pelajaran. Sebagai contoh, pelajar juga boleh mengulangi rakaman video pengajaran sekiranya pelajar tidak memahami dan ingin mengulang kaji pelajaran tersebut. Pembelajaran yang interaktif ini dapat membuka minda dan ruang kreatif para pelajar. Selain itu, pembelajaran maya juga membolehkan pelajar fokus dengan lebih baik kerana kurang gangguan daripada pelajar dan rakan sekelas. Kelebihan lain pembelajaran maya adalah ia dapat meningkatkan kemahiran penggunaan teknologi dalam kalangan guru dan juga pelajar. Umum mengetahui, pembelajaran maya memerlukan kemahiran penggunaan pelajar untuk akses masuk ke dalam pembelajaran atas talian. Di waktu negara kita menghadapi pandemik COVID-19, kita dapat menyaksikan bahawa guru-guru menggunakan pelbagai kaedah untuk menyampaikan ilmu kepada para pelajar. Situasi ini menjadikan warga pendidik untuk berfikir di luar kotak dan menghasilkan bahan pembelajaran dengan teknologi yang ada. Secara keseluruhannya, pelbagai kelebihan yang kita dapat melalui pembelajaran maya jika pelajar dan guru melaksanakannya.